saya dan 5 teman lainnya berjalan lebih awal menuju Leang Sangkapao. Alasan kami adalah ingin menikmati gambar purba dan panorama alam tanpa kebisingan suara kelompok lainnya. Menuju Leang Sangkapao, kami disambut sawah yang baru saja disemai padi. Beruntung hari itu cuaca cerah, sehingga pematang yang kami pijak cukup mendukung untuk terus melangkah. Meski begitu, kami tetap harus fokus, sebab kalau tidak, kaki bisa saja terperosok ke dalam sawah. Iya, itu sana di bawah. Zoom kina. Ah, tuh situ Sangkapao. Zoom. Aduh, sorry. Ini dia. Ini. Tuh, Sangkapao. Leang si Sangkapao. Jadi Leang Sangkapao di sini. Kita lihat kalau kita zoom in. Jadi Leang Sangkapao itu ada di bukit yang ada di kamera ini. Kita lihat. Ini. Kita akan ke tempat tersebut. Terbuka gelombang 2. Gelombang 2-nya di kampung ini, Kak. Gelombang 2-nya ini. Meter ini, Dik. Meter depan. Iya, karena Mbak R juga. Ini cabang-cabang. Cabang-cabang ini. Ya itu yang ada jamur. Ah, kamjo. Iya. Iya. Lah. Ini? Iya, nih. Aduh, aku. Tongkol-tongkolan. Thank you, Dik. Di saat-saat seperti ini lagi kita butuhkan, Mbah. Weh, jangan kita lupa. Jangan kita lupa, serius, Kak. Biar kayak. Tidak, Ji. Tidak, kuat itu. Ya. Ya, itu ya. Oke, baik. Bagaimana, Kak? Kan aku. Kan ambil tangan Elma itu. Hati-hati, Jah. Jangan kelas lompat licin itu. Enggak. Tenang aja. Ya, ya. Wilayah Sangkapao ini, Pak. Sangkapao. Apa Kasapao atau Sangkapao? Sangkapao. Sangkapao. Apa artinya itu, Pak? Tidak buku tahu itu. Cakak nak barang-barang. Ya? Cakak nak barang-barang. Sangkapao. Cakaknya barang-barang? Apa itu cakaknya berarti? Di sini tampak akan nah cakaklah Sangkapao. Saka atau Sangkapao? Sangkapao bagus sambung itu, Pak, atau pisah? Tidak aku tahu itu. Kita tahu di Bali. Sawata ini? Iya. Yeah. Luas-luas ini, Pak. Mari, Pak. Iya. Yeah. Saya tadi lewat, mungkin nanti sebentar banyak lewat itu. Banyak, iya. Yeah. Ada sekitar 70-an. Yeah. Saya benar-benar bersyukur bisa hidup di tanah Sulawesi. Di tengah hamparan sawah, Gunung Kars terlihat kokoh menjulang, seolah mendekap kami yang berjalan di tengahnya. Ia tampak bersolek di depan kami dengan air di celah-celah padi. Menurut saya perjalanan menuju Leang Sangkapao itu sangat menarik dengan view sawah sebelum kita mencapai pintu pagar Leang ini.
kita lewat jalan tol, mereka lewat jalan umum. Tidak, memang dia sengaja. Ini apa? Ahyar. Tiba di pintu pagar. Oke. Sekarang kita akan masuk di situs Leang Tedong. Leang Tedong. Leang Sakapau. Jadi sebelum kita masuk, ya kita melewati lagi anak tangga. Ya, kita akan melewati beberapa anak tangga yang mendaki. Ini cukup menguras tenaga juga. Jadi jangan lupa siapkan air minum kalau ke situs arkeologi yang satu ini. Ya, mungkin ada sekitar 500 anak tangga ini. Terus kemiringan pendakian itu cenderung terjal, tetapi saya yakin setelah sampai di atas pasti akan rasa lelah akan hilang. Ini ada medan sedikit mendatar. Wow. Kita lihat view-nya. Wow. Sekarang saya sudah di Leang Sakapau dan mencoba untuk masuk melihat gambar yang ada di leang ini. Oke. Jadi di dinding-dinding ini kita akan menyaksikan gambar seperti ini. Jadi ke
Ada. Ambil. Bagus, Kak. Bagus. Gambarnya bagus. Iya, kalau kita ambil gambar jaraknya itu 1 meter paling dekat dengan gambar kalau dari cahaya ya. Oke. Ini saya bantu Ahya buat mengambil gambar. Babi juga? Oke. Kita ke coba ke tempat yang lain. Jangan terlalu dekat ya. Satu juga babi ini. Oh, sini banyak. Ada garis-garis ya? Ada. Terlepak tangan lagi. Yang ini yang nyari babi. Ada pesen. Oh. Coba. Ya, ya. Okay. Ini bagus aja. Okay, ini bagus. Oh. Ini babi. Oh. Ada kaki ya? Rame ini tiga. Di situ dulu. Di situ dulu. Kita orang. Setelah berkeliling menyusuri lorong leang, saya bisa melihat bahwa wujud gambar yang ada adalah telapak tangan manusia dan babi. Saya pun kemudian bertanya, kenapa mereka hanya menggambar telapak tangan dan babi? Bukannya ada anggota tubuh manusia lainnya? Ada banyak jenis hewan yang hidup di sini. Ah, ini berat. Saya sangat senang, masih ada banyak gambar yang terlihat utuh, meskipun tak sedikit yang rusak karena dimakan alam. Kulit batuan tempat gambar tersebut ditoreh terkelupas dengan sendirinya. Bagaimanapun, ini adalah warisan manusia yang lebih awal datang ke tempat ini. Jauh sebelum leluhur kita datang, mereka sudah di sini sekitar 28.000 tahun yang lalu. Dosen saya, sekaligus senior saya, Kak Iwan Sumantri bersama David Bulbeck menemukan sisa-sisa peralatan hidup mereka yang terbuat dari batu. Menemukan sisa-sisa pembakaran mereka yang akhirnya menguak usia liang ini ketika dihuni oleh para penggambar purba. Yah, 28.000 tahun yang lalu. Saya kita lihat di sini terkonsentrasi gambar telapak tangan dan hewan seperti babi. Kita lihat ini dia kelihatan kakinya. Sepatutnya kita harus menjaganya.
Gambar ini tidak hanya sebagai bukti adanya penghuni purba, tetapi ini adalah bagian dari sumber daya budaya bangsa kita. Bukti bahwa sedari dulu, tanah air kita sudah memikat para manusia purba untuk berdiam hidup di liang. Karena itu, mari kita menjaganya. Setidaknya dengan membiarkan gambar itu ada tanpa pernah mengusik. Aits, menikmati kah? Menikmati penderitaan. Sedang menikmati penderitaan. Semangat, guys. Terus kita sampai di sana, Kak. Anu tak? Hah? Iya, enggak dapat di sana. Coba deh.